Datuk Seri Ismail turut meluahkan rasa kecewa kerana semakin ramai yang ingkar arahan PKPP. Buktinya jumlah yang ditahan melebihi 100 orang setiap hari sejak awal bulan ini. Task Force akan terus mempertingkatkan pemeriksaan serta mengambil tindakan. Bukan sahaja kepada individu tetapi juga kepada pemilik-pemilik premis yang gagal mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan.